Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pantun indah untuk dikenang dan saran untuk hidup mulia. Bunyi pantunnya, Bismillahirrahmanirrahim. Angin kemarau bukanlah topan. Letakkan minyak di atas cawan. Pergi merantau berlaku sopan. Akan banyak mendapat kawan. Enak sekali kan? Bahwa kita yang merantau ke negeri orang, ada orang yang sulit mendapat rezeki di kampungnya sendiri, maka dia untuk mendapatkan rezeki harus pergi ke negeri orang. Dan itu yang disebut merantau. Dirantau orang, ketika baru sampai, itu tentu saja kita sendiri. Untuk banyak mendapat kawan, ada caranya. Kalau kita berbuat kurang ajar di negeri orang, tidak ada orang yang akan mau menjadi teman kita. Tapi kalau kita selalu sopan, berakhlak mulia, budi pekerti yang selalu menyenangkan orang lain, maka akan banyak kita mendapatkan sahabat, akan banyak mendapatkan kawan, dan kawan itu yang benar-benar kawan, bukan sekedar kita berteman. Kalau benar-benar ingin bersahabat, bukan hanya kita berteman, tapi lebih dari itu, teman setia adalah teman yang akan menghormati kita dan menunjukkan hal-hal yang menguntungkan bagi kita. Jadi kita untuk sukses di negeri orang membutuhkan bantuan dari teman-teman kita, dari kawan-kawan kita. Bahkan mungkin kalau kita selalu bertingkah laku sopan, bukan hanya mendapatkan teman, kita akan mendapatkan pekerjaan di negeri orang. Dan lebih itu juga, mungkin juga kita akan mendapatkan jodoh di negeri orang. Tapi syaratnya kita harus punya tingkah laku yang menenangkan orang lain, yaitu akhlak mulia, akhlak yang bisa menyenangkan orang lain. Untuk itu kita perlu introspeksi, meneliti tingkah laku kita dalam pergaulan sehari-hari. Berapa banyak orang yang merasa tersinggung oleh ucapan kita, untuk tingkah laku, oleh tingkah laku kita, tapi berapa banyak pula orang yang merasa senang karena kesopanan kita, karena tingkah laku kita. Dan kita akan mendapatkan banyak kawan. Syaratnya yaitu kalau kita mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai perilaku yang santun, mempunyai ucapan-ucapan yang memberikan inspirasi, bahkan menyenangkan orang lain. Karena itu mari renungkan pantun yang sudah saya ucapkan tadi. Angin kemarau bukanlah topan. Letakkan minyak di atas cawan. Pergi merantau berlaku sopan. Akanlah banyak mendapat kawan. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manisnya bisa diatur. Ini baru kopi, pahit manis sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi gajah.